Malaysia, Malaysia tiap-tiap bulan nak malukan negara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kembali bersama dengan kami di channel ini Ya, Timnas Indonesia U17 menjadi runner-up klasemen sementara grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 setelah mengalahkan Kepulauan Mariana Utara dengan skor 10-0 di Kuwait pada Jumat malam Namun nasib berbeda di alami negara tetangga yang mana dikalahkan oleh Uni Emirat Arab dengan skor 2-0. Hal ini berujung gaduh dari para netizen tetangga yang, merujuk merujak kembali Federasi Sepak Bola Malaysia. Tak tahulah masalah tu datang daripada mana Malaysia ni kalah. Tak tahulah. Dah pening lah fikir. Aku pun fikir dua tiga kali lah untuk squad Malaysia ada 17 ini, Macam mana dia punya progresnya tu. Uh... kita pun rasanya peluang untuk 50-50 layak tu suka lah dan aku pun macam yalah lah macam mana kan tak ada rezeki kan malam-malam ni aku ingat nak ada yalah Selangor pun menang lepas tu nak ingatkan Malaysia ni tiba-tiba kalah pula Allah aku fikir dua kali lah ya, macam mana ni eh tapi lagi satu lah aku pun macam tak tahu nak cakap macam mana Malaysia Under-19 pun dah tak layak Ini pun Malaysia under Ini je lah peluang tayang kita tau Untuk melihat team Malaysia ni Untuk pergi lebih jauh Dan aku pun macam Eh Tak tahulah Rasanya fikir dua tiga kali Kalau kita gagal ni Gagal weh Gagal terus Oh guys itu sajalah video kita kali ni Aku pun tak tahu nak cakap macam mana Kau pandai-pandailah Adam sendiri ya Malaysia Malaysia Tiap-tiap bulan nak malukan negara Uh, harimau muda telah pun dikalahkan 2-0. Aku rasa tak payah panggil harimau muda lah kot. Panggil panggil binatang-binatang lain yang lebih sesuai lah. Anjing ke kucing ke kan. So, bagi aku, skrip yang lebih kurang sama macam game yang lepas. Dalam game yang lepas, aku dah cakap kalau kita main dengan cara yang sama, kita takkan menang, kita takkan skor gol. Dan betul lah apa yang terjadi dalam game kali ini. Mungkin lebih baik sikit daripada game sebelum ni. Uh, kita boleh pegang bola sebenarnya. Uh, cuma nak bawa bola daripada defensive side kepada top box tu aku tak tahulah Ma macam kekurangan idea ke bubar je lah ni dah tak nampak harapan sedihlah hari ini macam ini nak tengok menang pun susah dah rosak bola sepak Malaysia dari atas sampai bawah rugi dana saja dah berdekat-dekat masih tak ada kemajuan 100% bangsa Melayu memang tak kuat main bola. Saya akan anggap kegagalan ini satu cabaran baru untuk saya fokus lebih lagi. Buper teruslah amat memalukan. Tahun yang mengecewakan di semua peringkat umur sepatutnya FAM dibuarkan. Semua menghampakan. Main kat sekolah dah lah, ataupun main game kat rumah, hahaha. Ha, ha. Apalah orang buat nih, haha. Ha. Coba potakkan rambut semua player Malaysia, mungkin bisa menang. Tak heran, sebab bola sepak Malaysia bukan ada DNA modern. Dari junior hingga senior, dan pengerusan semua tak ada kualitas. Bubar-bubar sajalah bola sepak. Boleh nampaklah masa depan bola sepak Malaysia seperti mana selagi Fah tak berubah selagi itulah bola sepak Malaysia masih di tahap yang sama. Nampak semangat madani tidak meresap dalam diri pemain Malaysia. Tidak ada pilihan lain selain bantai Laos bagi beda jaringan banyak itu pun belum tentu selamat pasal mungkin banyak grup lain tim nomor 1 dan 2 bermain seri tanpa pemain asing. Beginilah kualitas pemain lokal. Sebaiknya bawalah anak-anak Afrika untuk menjadi rakyat Malaysia. AMD itu bubar berlah kalau cuma seperti ini hasilnya. Dana habis bikin sakit tiap-tiap tahun untuk AMD. Harus berpikir cara lain setelah ini. Melebur 15 juta pun asik kalah saja melihat tetangga kita menang melawan Pak Arab di kandang Kuwait. Huh, bubar sajalah AMD itu, buang duit saja. Tak apa, 80% pemain lokal ini akan gantung buh dan main Liga Sosial. Seperti biasa, pemain kita lambat panas. U17 gagal, U19 gagal, U23 pun gagal. Malaysia coba kirim anak TK juga U6, siapa tahu bisa menang. Kalau gagal juga coba kirim U-3 tahun, mungkin ada rezeki lolos ke Piala Dunia kali ini. Tutup sajalah tim sepak bola negara kita ini, buat apa beri dana itu ini, tapi prestasi seperti ini, dari junior ke senior semuanya buruk. Jauhlah kalau mau bandingkan dengan Indonesia, lagi pula kalau famasi dipegang memang akan terus seperti ini. Betul, Indonesia dari akar rumput mereka jaga, bukan tim nasional saja mereka fokus. Mereka pun mengoleksi pemain-pemain keturunan luar sana, mana mau pakai pemain-pemain lokal. Pemain keturunan ada, tak mau gunakan. Selagi Midin ada, jangan haraplah pemain U17 hingga senior. Jujur, pemain junior kita memang kalah dengan pemain junior lain. Hanya boleh berani AFF gunakan pemain muda. Selangor dan JDT sudah level Asia, tapi tak paham timnas U16, U19, U23 dan senior susah sekali. Ingat kata konten kreator Malaysia, mereka ini tak boleh bahas sepak bola dengan Indonesia. Sekarang ini dari U17, U19, U23, dan senior, mereka sudah berada di level yang lain. Alang-alang peringkat umur semua sudah gagal. Gagalkan saja yang ini biar orang tua dalam fam itu sadar bahwa mereka ini sudah gagal. Hancur tim Malaysia. Benar apa kata konten kreator Malaysia? Sepak bola Malaysia jangan pernah dibandingkan dengan negara tetangga sebab Indonesia dari U17, U19, U23 hingga senior sudah lain levelnya. Dari U17 sampai senior jadi pelengkap jadwal. Udah susah kayaknya untuk lolos. Grup ini cuma 3 tim kalau menang lawan Laos 3 poin. Terus kalau Uni Emirat Arabnya juga menang jadi 6 poin. Kalau tiga peserta begini minimal juara grup. Semua kelompok umur, Harimau Malaya tidak ada apa-apanya. Squad ABCD, nggak senior maupun junior, hancur lebur. Sudah beda level sama Indonesia. Aduh, sepak bola Malaysia sudah hancur. Satu saja kelemahan, tak bisa mencetak gol. Pulanglah, bakatmu bukan di situ. Lihat pemain keturunan Indonesia U16, Bakar sudah cetak gol. Pemain keturunan U19 Indonesia, Jens Rapen, lihat sampai mana dia bawa Indonesia bermain. Kita saja ada pemain keturunan tapi perang. Tak habis-habis gunakan pemain titipan supaya anak sepupu sepapat bisa main. Entah sampai kapan mau sadar diri, pemain lokal memang tak berbakat. Biasalah di Malaysia, pemain titipan itu penting tak pandai main itu nomor dua. Kumpulkan pemain-pemain berbakat dalam satu tim itu tak ada masalah. Isu besarnya adalah exposure dan game time yang mereka dapat untuk prepare sebelum pergi turnamen besar adalah banyak turnamen dalam negara. Yang pasti sudah tentunya mereka tim paling kuat dalam negara dan pastinya menang. Soalnya bagaimana mau maksimalkan potensi diri secara individual dan tim dan keluarkan mereka dari zona nyaman kalau lawan tim yang kurang kualitas berbanding mereka. Oke, Indonesia sebelumnya menjadi pemuncak klasemen dengan 6 poin dari dua pertandingan dengan selisih gol play 11. Skuad asuhan pelatih Nova Arianto ini memiliki salah laga terakhir di grup tersebut yaitu melawan Australia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.